baik dari Alif tadi. Pondok Putra. Ada Fatir. Balik kali ini Fatan. Sangat percaya diri mereka bermain di zona pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi Fatir. Masih sendirian Fatir. Oh, sebagai pemain sepak bola di usianya. Sudah dilakukan tadi sebuah tembakan. Bintang. Alif sendirian kali ini. Bagaimana support Alif? Shooting. Shooting langsung. Oh, sebuah pelanggar sudah dilakukan. Masih bisa ditepis. Baik sekali. Reaksi yang sangat cepat kali ini dari Muhammad Gibran Mauludi. Di mana ada Cipinong Putra menghadapi Maisa Jantung. Tadi kali ini mencoba shooting langsung. Oh, hampir saja dari sebuah virus yang kurang apik. Alif, masih Alif sendirian. Oh, baik sekali green ball-nya, track back yang luar biasa. Ini akan menjadi gol pembuka. Masih ada Randy tadi. Rizky Aulia, masih yang dilakukan tapi masih ada Fatir sendirian jadi. Coba, oh. Sudah dilakukan, masih bisa diblok tadi. Antara Randy maupun Fatir. Sebagai jembat Randy. Nah ini Fatir, oh. Masa yang akan datang. Sudah dilakukan Randy, baik sekali tadi. Dua kali seri dan lima kali kekalahan dengan total produktivitas mereka. Shooting langsung dari Tepu yang akan menyambut. Masih bisa tadi. Oh, sayang sekali kali ini sebuah gol bunuh diri dari Cipondo Putra. Cipondo Putra. Ambil. Kali ini seorang. Baik sekali, masih bisa di. Masih Fatir kali ini mencoba shooting langsung. Siap-siap, Bintang. Wow! Brilliant sekali yang dilakukan oleh Yusuf. Dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan di babak kedua kali ini. Game dilanjutkan. Rasis berikan kepada Bagas. Dan Mauludi. Ya, wisa kali ini akhirnya mengakhiri pertandingan di laga pertama antara Depok Putra Tebelu melawan Cipondo Putra dengan hasil seri yang mereka dapatkan di pertandingan kali ini. Cipondo Putra 1, Depok Putra Tebelu 1.